Cuplikan vlog mengunjungi Jakarta Game Center. Terima kasih sudah klik video ini, dan yang telah mensupport video ini dengan menekan tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Setelah selesai menonton video ini, tonton pula video yang berkomentar di bawah. Karena dengan saling berkomentar di video ini, video channel Anda berpeluang dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton! Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Selamat siang ya teman-teman. Ini saya berada di Jakarta Game Center. Pada video cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Satu-satu kapan kayanya teman-teman. Nah, ini saya coba ya. Sambil jalan-jalan kita saya coba cek notifikasi. Nah, di notifikasi ini saya terlihat ya teman-teman, para komentator-komentator. Nah, ini nih hasilnya nih. Ada yang mengunjungi website terakhir saya. Sebenarnya lebih banyak daripada ini, teman-teman. Saya udah cek, dan sebagian juga yang berkomentar ya, yang di bawah itu sudah saya ini kan ya, apa, dalam arti kata saya balas menontonnya ya. Nah, lumayan nih banyak nih, ada yang baru ditonton dan baru didapat balasan saya. Ya, di yang menonton itu yang kembali juga, ada yang penonton baru, ada juga yang udah nonton dari video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, tidak akan dikunjungi gitu. Kenapa? Ketika reputasi kita terbentuk ya, bahwa gini, orang yang mengunjungi saya kan rata-rata pengen videonya ya ditonton secara utuh ya teman-temannya, ya kan, seminimalnya kan harus full durasi gitu. Jadi kalau orang udah kenal akan mau menonton secara full durasi teman-teman begitu. Dan ini saya yakin juga di antara teman-teman yang datang juga yang berkomentar ya, ada yang nonton full durasi, ada juga yang enggak ya teman-teman ya. Seandainya full durasi semua teman-teman, tentunya channel saya ini sudah jam tayangnya sudah banyak ya, udah melebihi dari 4.000 lebih ya. Ini ada, ini saya copy nih, saya simpan dulu, saya mau baca ini, kayaknya ini banyak banget keterangannya, menarik. Tapi udah saya balas itu teman-teman yang tadi sudah saya balas video. Nah, ini ada yang baru lagi, saya dari video mukbang saya kunjungi channelnya, kebetulan saya sudah subscribe Yulia. Ini kayaknya orang barat nih teman-teman, tulisannya. Ya, dari pengunjung saya itu teman-teman ya, pengunjung yang komentar itu ternyata menghasilkan ya, ada yang berkunjung dari luar negeri juga teman-teman, dari yang bahasanya beda. Ini Billy ini udah sering berkunjung ya, Billy Grab orang Bali nih, tapi Grab di Bali kali ya. Ya, salam supet selalu ya, Bang Beli Grab. Oke, nah ini ada, saya ambil, bukan ambil sih, saya simpan videonya ya.
itu udah saya simpan videonya. Nah ini ada ragam lingkungan hidup yang baru yang berkomentar di ini nih, yang baru nih, baru. Nah ini belum saya subscribe nih. Saya nggak langsung saya subscribe, kapok teman-teman. Ya sekaligus ya video ini untuk membuktikan ya, saya kemarin itu saya langsung subscribe tapi tidak nonton gitu. Jadi saya subscriber saya turun begitu. Tapi saya nggak terlalu ambil pusing ya, karena yang jelas dari kalau dilihat dari penonton apa yang komentar, yang jelas jam tayang saya naik. Tadinya 1400 ya, naiklah jadi 1500-an ya, naik 100, lumayan ya, 100 jam. Ada Ron Benko nih, Ron Benko. Nah, saya ambil nih videonya nih ya, saya pilih-pilih dulu. Tapi saya sih lebih suka sih sebenarnya sih yang full durasinya di atas 5 menit ya kalau saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini ada Deso Kuliner nih, ini saya belum subscribe nih, saya tidak subscribe dulu nih, cuma saya ambil videonya karena dia udah nonton video saya nih. Nah ini cocok musik nih, saya udah berkali-kali datang nih ke sini nih, saya ambil juga, saya simpen. Ini sebenarnya sih nggak perlu saya tayangin ya, ada nih ini apa channel ini nih, kurang piknik channel, namanya unik nih. Saya sudah simpen teman-teman nih, saya simpen, mohon maaf ya. Ini yang kemarin itu sebelum banyak banget dari kemarin, kenapa saya nggak upload video, karena saya ya harus membalas teman-teman ya, saya membalas, saya tonton, dikumpulin dulu, tonton nanti nih. Kemarin ya kesalahannya itu tadi ada subscriber nonton sebentar gitu kan, langsung saya subscribe ulang itu ya. Jadi channel saya tuh tadinya terus harusnya udah 400 tuh apa subscribernya diperkurang, tapi setidaknya sih yang tampil di depan sih berkurang ya, tapi di dalamnya saya yakin masih nempel ya. Nanti di sini akan balik lagi, biasanya sih akan balik lagi ya kalau saya nonton videonya dia. Jadi logikanya gini teman-teman, ngapain subscribe loginya, karena subscribe kalau nggak nonton, ibaratnya begitu kan algoritmanya. Berlangganan tapi nggak beli kan percuma, intinya gitu kan. Orang langganan ya gitu, langganan ya gitu kan, langganan baju misalnya, tapi cuma sampai sono ya, cuma berarti cuma langganan mampir doang, cuma itu dia itu nggak beli gitu, berarti kan bukan langganan kan ya, seperti itu. Jadi logikanya ya, kalau langganan ya berarti bahasa kan subscriber itu artinya langganan gitu, berlangganan. Jadi kita juga harus nonton minimal sekali atau dua kali atau tiga kali, bahasanya seperti itu kan, seperti langganan. Jadi, kalau makin banyak pelanggan sih makin bagus ya sebenarnya. Nah ini saya lagi pilih-pilih lagi nih teman-teman ya, lihat ya, saya di video kali ini saya tidak, nah ini saya lagi bikin video baru. Nah maksudnya video yang ini teman-teman, ini saya lagi bikin video yang Gemstone ini. Sambil saya bikin, saya ambil, nah itu tuh berkurang kayaknya di 387, kemarin itu ada 390 hampir 400, itu 397, kurang bersepuluh ya, kurang 10 gara-gara saya subscribe dulu, dia subscribe terus saya subscribe, nah itulah langsung anjlok. Nah, ini saya lihat dibuka, saya buka di studio di, nah ini ada yang satu video saya, tapi lumayan ya ini teman-temannya, rekomendasinya tinggi nih video ini nih. Kenapa ya, sebelum-sebelumnya kan saya udah itu duluan, jadi ketika itu udah upload saya langsung balas semua yang tentunya video yang di tukang cukur itu saya balas, akhirnya pada balik-balik semua, balik pada kembali semua, langsung menonton, kebetulan sih menonton video saya yang mukbang ini ya, meskipun ada yang menonton
nontonnya sedikit, ada yang full durasi, ada yang enggak ya, tapi saya positif. Nah ini nih, saya lihat nih bertambah nih, tadinya 400 ya, kalau teman-teman mengikuti di sebuah video sebelumnya kan lumayan kan, bertambah 100 kan. Bertambah 100, cuma subscribe-nya berkurang 10 ya, nggak apa-apa, nanti juga balik lagi gitu. Kalau orang yang itu nonton video saya lagi ya, sebenarnya harus 3 video teman-teman gitu kalau mau permanen. Tapi ya saya ini di kali ini saya enggak di video. Nah ini ada pertanyaan nih dari Bapak Firman nih, Firman Palu nih, nanya gimana sih cara membagikan apa supaya mengembalikan subscriber yang hilang gitu ya kan. Nah ini tadi saya jelasin gitu, kita bilang karena kesalahan kita atau kesalahan orang tersebut gitu. Orang yang nonton video kita skip-skip, atau kita yang skip-skip, nontonnya skip-skip tapi tidak ditonton lagi semuanya gitu. Jadi kenapa fungsinya saya simpen tonton nanti, tujuannya apa? Di situ nanti benang merah, tanda merah itu kan kita ketahuan ada yang sudah ditonton, baru berapa tonton, belum sampai full ya kan, ya kita tontonin sampai full gitu, tujuannya seperti itu. Gunanya kita nonton ditonton nanti juga, itu juga sebenarnya sebagai oplos video, cuma bukan oplos video kita ya, video orang yang kita oplos. Nggak usah khawatir video kita itu ya, kalau kita semua berpikir begitu di semua ditonton nanti semuanya ya kan, nanti udah akan saling oplos sendiri teman-teman, mengoplos sendiri, bahkan video kita akan direkomendasikan ya, direkomendasinya terlihat ya. Jadi antara video kita dengan video yang sebelumnya ataupun kemungkinan juga video yang sama-sama disukai orang yang nonton tersebut begitu. Jadi video yang disukain atau ya pokoknya bagaimanalah caranya ya kan, logiknya channel sekecil saya ya yang belum monet ini ya, 300 di video yang mukbang itu ya, terakhir yang di mukbang Sambo itu, di mukbang Sambo itu saya lihat rekomendasinya aja itu sampai 6 jangkauannya ya, jangkauannya itu sampai 6.000, bayangin teman-teman, sampai 6.000 ya, kalau tayang sampai jangkauan sampai di HP orang ya sampai 6.000 itu ya, ada kemungkinan masa sih tidak ada yang tidak ditonton gitu ya dari orang lain gitu ya. Setelah nonton bisa juga kan orang lagi ketiduran, lagi nonton channelnya ketiduran, akhirnya masuk secara otomatis video kita yang ditonton. Terus lanjut video berikutnya begitu ya. Ini sih pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya juga kalau nonton video pas lagi sedang sambil ngantuk seperti itu. Jadi teman-teman ini saya lagi cari-cari lagi ya, saya cari-cari lagi. Nah ini saya kembali lagi ke video saya di studionya nih ya, di mukbang Sambo Sawo Jumbo. Di sini mah alhamdulillah ya sudah ditonton sampai 283 dan sangat rekomendasinya itu tinggi banget teman-teman. Ya hasil dari jangkauannya sampai 6.000 dan di sini terlihat orang yang menonton ya. Tuh 6.000 ya kan. Yang uniknya di sini adalah rekomendasinya teman-teman yang sangat banyak banget rekomendasinya ya dari teman-teman yang udah itu. Nah ini saya coba ambil, saya klik nih salah satu ya konten yang menyarankan video mukbang ini ya, saya coba klik salah satunya nih yang lumayan sering. Nah inilah, waduh iklan lagi. Nah ini saya salah pencet lagi, coba saya lihat profilnya. Nah ini iklannya masih itu, saya klik for profilnya nih, profil dari ini nih. Nah ini
bule Pakistan Akas. Subscriber udah banyak teman-teman. 8.000 sekian. Saya belum subscribe nih ya. Si Akas ini, Akas bule Pakistan ini. Saya belum subscribe. Dan dia kayaknya sih belum nonton video saya, belum ngunjungin video saya, teman-teman. Tapi bisa sampai terekomendasi di sini nih, teman-teman. Lumayan ya, itunya yang tadi kita lihat udah banyak dia ditonton tuh videonya. Ya begitulah teman-teman ya. Kita lanjutkan ngevlog saya nih, teman-teman. Ngevlog saya di Jakarta Game Store. Lah suasananya teman-teman ya. Suasana di Jakarta Game Store. Sebenarnya tadi saya sempat lupa tadi teman-teman untuk memvideokan naiknya gitu ya. Jadi video di depan tadi itu yang ada tugu Game Store-nya itu saya ambil di akhir itu sebenarnya. Setelah saya baru ingat udah dari dalam lah udah saya iniin aja lah gitu kan. Saya coba berkeliling-keliling teman-teman ya. Semoga terhibur. Nah ini nih saya lihat terbatu-batu yang warna-warni kelincong ini kayaknya sih batu-batu ini kalau ditaruh depan tidak dikasih pengaman begini. Kesimpulan batunya harganya masih bisa dijangkau ini. Karena bisa disentuh ya kan. Jadi kalau udah dikacain ditaruh di etalase seperti itu udah biasanya harganya lumayan gitu. Lumayan. Nah ini yang di etalase nih cakep-cakep nih teman-teman. Teman-teman kalau di Jakarta yang belum kesini yang penasaran sama hobi batu ya kesini teman-teman. Ini pusatnya ada di Jatinegara teman-teman. Di Jalan Jatinegara ya. Jakarta Game Store atau mau dari luar negeri juga bisa kesini. Nah itu yang di etalase cakep-cakep tuh batunya tuh. Kita ke selanjutnya. Nah ini ada batunya tuh, udah cuttingannya cakep-cakep ya, warna-warni gemilang dengan pantulan cahaya ya. Ada batu berlian juga, ada ruby, ada siam, ada blue sapphire. Batu-batu blue safir ada yang dari sirkon juga, ada sirkon Swarovski. Nah ini kalau mau beli cangkangnya juga bisa untuk cincinnya, ada di sini. Di sini banyak teman-teman nih, banyak pilihannya. Ada juga, nah ini kita lihat tuh kan yang blue safirnya tuh. Ada jamrut, batu jamrut, ada bacan, batu bacan. Tuh cakep-cakep tuh teman-teman tuh. Tuh ada yang hijau. Gak tahu batu apa itu. Oh, batu bacan ya kali ya. Saya sih kurang begitu ngerti batu ya. Ya banyak macamnya teman-teman. Wah ini. Waduh, belang-belingnya tuh. Cakep tuh, nah itu tuh putih tuh, cakep tuh, biru. Ya ini harganya variatif ya teman-temannya, ada yang sampai ada yang ratusan juta ya harganya di sini ya batunya ya, ratusan juta. Kalau ratusan juta dalam US dollar ya sekitar 10.000 US dollar lah. Nah ini ada bonsai dari bahan batu ini teman-teman. Ini bonsai kreasi dari bahan batu ya. Nah teman-teman juga ada yang di vlognya itu ada video juga, ada bonsai dari kelapa itu. Saya pernah lihat juga videonya, pernah saya tonton itu. Tapi kalau ini mah bonsai dari batu. Ada juga tadi yang pernah saya tonton itu video teman-teman yang bonsainya itu dari plastik. Wah, cuma hasil karya sendiri teman-teman. Kita jalan lagi ke sana teman-teman. Nah tuh ada lagi tuh. Kalau untuk memilih ya bingung teman-teman di sini. Bingung ada
apa tuh, virus, batu virus tuh, virus butek, virus. Dan ini batu virus semua nih di sini nih. Kita kesana teman-teman. Kesana. Nah, ini ada benda pernak pernik ini, bapak-bapak ini juga kok pernak pernik, klinik, ritual spiritual. Kita jalan lagi ke teman-teman ke sana. Di sini nih batunya cakep-cakep lah juga nih teman-teman. Kalau mau beli batunya aja bisa, mau beli cangkangnya, mau beli sendiri, mau pesen sendiri juga bisa. Ya begitu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya, klik like-nya video ini. Dan yang belum subscribe silakan bisa subscribe sekarang. Tidak lupa yang nonton video saya full tanpa skip, saya doain uangnya bertambah 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.